Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Pada hari ini saya akan menghasilkan reka bentuk sistem penerangan secara takwimi. Bahan-bahan dan alatan-alatan yang kita perlukan ialah gunting serbaguna, pisau boleh laras, lidi sate, sudip tangan, gergaji lengkung halus, pen penanda, tali mop, paip PVC, botol plastik terpakai dan rambut kelapa, anak benih atau yang dipanggilkan biji benih dan gerimik. Dan kita perlukan lekapol, juga spray penyembur spray. Dan kalau gerimik tak ada, kita gunakan tu skru untuk menumbuk lubang dan gabus. Langkah pertama, kita akan menandakan gunakan pen penanda pada botol. Dan kita potong pada tempat yang kita dah buat. Pada langkah kedua, kita akan menanda pada bahagian botol di bawah. Langkah ketiga, kita akan gunting pada tali yang kita gunakan. Pada langkah keempat, kita akan tandakan. Pada langkah kelima, kita akan menumpuk lubang yang kita buat. Selepas itu, kita akan menandakan kita untuk membuat lubang untuk masuk ke tali mop. Mula-mula kita akan menumpuk menggunakan pisau dan selepas itu kita akan besarkan lubang. Sekarang kita masukkan tali dan kita ikat. Pada langkah yang seterusnya, kita akan menunjukkan lidi ini pada di dalam gabus. Selepas itu, kita masukkan lidi tadi di dalam paip PVC. Masukkan di dalam penutup botol. Langkah yang seterusnya, kita akan cek pada bahagian botol. Juga seterusnya, kita akan masukkan spray. Sekarang kita masukkan gabus kelapa. Seterusnya kita akan menuangkan air ini pada paip PVC. Sekarang kita akan buat lubang. Pada hari keempat, benih mula berjambah. Hari keenam, pada hari ke-8. Hari ke-10.